5 anak Indonesia tampil dalam acara gala 40 tahun New York Pops Orchestra di Gedung Carnegie Hall, Manhattan, New York, awal minggu ini. Mereka terpilih setelah melalui proses seleksi yang ketat oleh tim pelatih musikal dari lembaga pendidikan Camp Broadway dan menjadi bagian dari 45 anak Amerika yang terpilih dari 17 negara bagian seperti New York, Delaware, Texas, dan Colorado. Audisi di awal Februari, terus ada 75 murid yang datang audisi. Dari 75 itu, kelima anak inilah yang terpilih jadinya. Terus sebelum mereka berangkat ke Carnegie Hall, New York, mereka juga diberi kelas pembekalan, master classes, and workshop selama 3 bulan sebulan sekali untuk lebih dimatangkan dan persiapkan untuk di Carnegie Hall pada malam hari ini. Acara gala musik bertema tribute untuk karya-karya besar penyanyi Barry Manilow ini menampilkan para penyanyi musikal Broadway dan bintang tamu legendaris pemenang Grammy Award Dionne Warwick. Sementara Sita Dewi, Hita Dewi, Rania, Jane, dan Asira tampil bersama anak-anak Amerika dalam lagu He Writes the Songs. Dari aku pastinya sangat bersyukur bisa benar-benar mengekspresikan diri melalui seni di panggung dunia Carnegie Hall dan bisa merepresentasikan bangsa Indonesia yang pastinya mempunyai talenta dan potensi yang kuat. Bersyukur dan senang sekali bisa membawa nama Indonesia di panggung internasional yaitu Carnegie Hall bersama Barry Manilow. Semoga bisa membawa kesan yang baik di Indonesia, bisa dikenal lebih baik juga. It was an amazing performance tonight at Carnegie Hall, and all the kids from all over the world, in particular Indonesia, did such a great performance. They just made Carnegie Hall dazzle. Luar biasa ya, ini kehadiran anak-anak Indonesia, ada 5 orang dari Camp Broadway Indonesia. Luar biasa penampilannya, dan ini akan membuka jalan ke depannya lebih banyak lagi anak-anak bangsa Indonesia dapat tampil di panggung-panggung seprestigius seperti Carnegie Hall yang sekaligus mengharumkan nama bangsa Indonesia. Barry Manilow menutup pertunjukan ini dengan lagu Sing It yang dipersembahkan untuk kakek tercinta. Naratama dan Gendira Pratama, VOA New York.